won't have his leash on my neck again. Bugs! Exiles. I thought they were all pro. Scary Movie Channel, apa kabar kalian semua? Semoga semua sehat ya. Kali ini, spesial menyambut tahun baru, kami akan menceritakan film keempat dari trilogi The Matrix. Yap, benar, The Matrix Resurrection, yang masih hangat baru saja rilis. Review ini berisi spoiler bagi kalian yang belum menonton filmnya, so enjoy saja ya guys. Pada kali ini, kita disuguhkan dengan beberapa aktor terkenal yang mewarnai The Matrix seperti Keanu Reeves berperan sebagai Neo, Carrie Anne Moss sebagai Trinity, Priyanka Chopra sebagai Sati, Jessica Henwick sebagai Bugs, Jonathan Groff sebagai Agent Smith, Neil Patrick Harris sebagai Sang Analis, Prinkett Smith sebagai Niobe, Lawrence Fishburne dan Yahya Abdul Mateen sebagai Morpheus, dan banyak tokoh terkenal lainnya. Yuk langsung saja simak kisahnya guys dan selamat menonton! Film dimulai dengan memperlihatkan adegan di film The Matrix sebelumnya, di mana saat itu Trinity yang sedang duduk diserang oleh sekelompok agent. Namun yang berbeda adalah di mana pada saat kejadian itu ada seseorang yang menyaksikan kejadian tersebut yang bernama Bugs. Ditambah pula yang berbeda lagi adalah di mana agent yang mengejar Trinity bukanlah agent Smith, namun melainkan adalah Morpheus. Terjadilah kejar-kejaran dengan sengit di antara para agent, hingga pada akhirnya Bugs pun sampai di sebuah ruangan bersama dengan agent Morpheus. Bugs kemudian menjelaskan bahwa kini mereka sedang berada di tempat yang bernama Modal. This is not the real world. Tempat yang digunakan untuk simulasi dalam mengembangkan suatu program. Kebetulan saat itu mereka sedang berada di kamar Neo, dan pada akhirnya Bugs berhasil meyakinkan Morpheus bahwa mereka harusnya menyelamatkan Neo yang diyakini telah mati. Morpheus pun kemudian menelan pil merah dan langsung melarikan diri dari tempat Modal tersebut. Di sisi lain, di dalam Matrix, kita diperlihatkan sesosok Neo yang berbeda, di mana posisinya tersebut adalah sebagai perancang sebuah game yang terkenal di sana. Dan ternyata tanpa sadar, Neo yang hilang ingatan telah membuat sebuah game yang berdasarkan pada kisah masa lalunya. Dan ternyata diketahui bahwa Neo lah yang telah membuat Modal tersebut. Keesokan harinya, di sebuah kafe, Neo bersama temannya bertemu dengan Trinity. Namun yang aneh, di sini mereka bertiga malah tidak saling mengenal, dan Trinity di sini adalah seorang ibu yang bernama Tiffany dan sudah berkeluarga serta mempunyai seorang anak. Setelah itu, Neo bertemu dengan rekan bisnisnya di studio yang bernama Machina, dan rupanya Machina ini adalah Agent Smith, di mana mereka berdua diminta oleh studio untuk membuat sebuah game The Matrix keempat. Now, that's terrific. Selanjutnya diperlihatkan bahwa kini Neo telah mempunyai seorang psikiater yang membantunya untuk membedakan mana kejadian realita dengan kejadian dalam sebuah komputer. Psikiater tersebut memberikan sebuah pil biru yang harus selalu dikonsumsi olehnya untuk membantu membedakan mana kejadian nyata dan mana kejadian komputer. Sambil mengerjakan sebuah game, ia terus mengkonsumsi pil biru tersebut sampai ia mulai teringat bahwa pada masa lalunya ia menjadi sesosok Neo asli dan membuang pil biru tersebut. Setelah itu, Neo kembali bertemu dengan Trinity. Dan memang, mereka berdua seperti tidak pernah bertemu sebelumnya, namun Trinity saat itu tertarik dengan game yang digarap oleh Neo. So what's it like being a world? Sometimes it is. Keesokan harinya di studio, tiba-tiba alarm gedung pun berbunyi, dan ternyata itu adalah hasil dari ulah Morpheus. Dan ia mencoba meyakinkan Neo bahwa dirinya adalah Neo sejati, sang The One. Tragedy of Forms. I know you. Kemudian ia menyuruh Neo untuk menelan pil merah, namun Neo menolaknya dan menyangkal bahwa dirimu tidak mungkin nyata, karena aku adalah penciptamu dan pemberimu program code. Setelahnya pertempuran pun terjadi tak terelakkan antara Morpheus dengan para agent hingga sampai pada agent Smith yang teringat dengan dirinya yang sebenarnya lalu menyerang Neo serta Morpheus. Pertarungan pun terus terjadi hingga pada saat Neo melihat kucing hitam di depannya. Kucing hitam tersebut adalah kucing deja vu, di mana pada saat kucing tersebut akan ditembak, tiba-tiba Neo kembali ke kursinya dan di depannya telah ada psikiater dan menjelaskan kepada Neo bahwa dirinya harus terus mengkonsumsi pil biru untuk menolongnya.
Di dalam keputusasaannya, ia pun mencoba bunuh diri dengan cara akan melompat dari atap gedung. Namun secara mendadak, Bugs datang dan memberitahukan Neo bahwa jika ia ingin tahu hal yang sebenarnya, maka Neo harus mengikutinya. Singkat cerita, mereka pun jalan dan melewati sebuah pintu, dan langsung sampai di sebuah kereta yang ada di Tokyo. Morpheus pun ada di sana dan meyakinkan Neo bahwa ia harus menelan pil merah. Untuk lebih meyakinkan Neo, Bugs memberitahukan bahwa AI Neo telah diubah menjadi seorang kakek-kakek. Setelah ia yakin, akhirnya Neo menelan pil merah tersebut dan penampilannya pun kembali normal. Namun setelah itu, Neo melihat psikiater mengganggunya di dalam sebuah cermin dan meyakinkan Neo bahwa ini bukanlah hal nyata. Untungnya di sana ada Bugs yang berhasil menyelamatkannya dan akhirnya mereka pun mencoba menyelamatkan diri dari para agent dengan melarikan diri menggunakan kereta di sana. Saat itu ternyata sang psikiater tersebut adalah sang analis, pengganti si arsitek pada film pertama. Kemudian sang analis itu mengubah seluruh penumpang kereta menjadi bot dan bertingkah seperti zombie serta menyerang mereka. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil keluar menggunakan cermin yang ada pada toilet. Dan setelahnya, Neo pun terbangun di dunia nyata. Kemudian Neo pun dibebaskan oleh sebuah mesin dan dibawa ke kapal Bugs. Di perjalanan, ia sempat melihat Trinity yang ternyata masih hidup. Sesampainya di kapal, Neo segera diberikan perawatan dan pada saat ia dirawat, tiba-tiba ia terbangun dan sudah berada di suatu ruangan putih di dalam film The Matrix sebelumnya. Di sana juga terdapat Morpheus. Sementara itu, untuk mengembalikan masa lalu, Neo maka Morpheus mencoba cara dengan melakukan pertarungan karate dengannya. Pertarungan karate itu sangatlah sengit, hingga pada saat itu akhirnya Neo dapat menggunakan kekuatannya kembali. Setelah terbangun, Bugs pun menjelaskan bahwa Neo telah lama hilang sejak 60 tahun yang lalu. Bugs kemudian memperkenalkan rekan-rekannya, diantaranya ada Six sang operator, Lexi, Burke, dan Lexter. Dan kini beberapa mesin telah menjadi bagian dari tim mereka, karena telah terjadi perang saudara di antara para mesin. Dan di sana dijelaskan pula bahwa Morpheus adalah program robot nanomagnetik dan bukanlah manusia sungguhan. Singkat cerita, mereka menuju peradaban manusia satu-satunya yang bernama Io. Tempat itu kini dipimpin oleh Niobe yang telah terlihat tua secara signifikan. Di sini Niobe telah menjaga tempat itu selama 6 dekade dan telah membuat perdamaian bersama dengan mesin. Kemudian Niobe menunjukkan kepada mereka semua hal yang telah dicapai di tempat itu, di mana mereka ditunjukkan bahwa tempat tersebut telah berhasil menanam sayuran, menanam buah-buahan, dan mencoba menciptakan dunia baru di masa depan yang lebih cerah, di mana tidak ada peperangan di dalamnya. Namun Niobe melihat resiko besar apabila Neo membebaskan dari mesin. Ia pun kemudian memasukkan Neo ke penjara. Setelah itu, kemudian Morpheus mendatangi Neo guna membantunya untuk menyelamatkan diri. Setelahnya, mereka semua berjanji untuk menyelamatkan Trinity yang ternyata masih hidup. Singkat cerita, mereka masuk ke dalam Matrix dan tiba-tiba mereka menemukan bahwa kini Agent Smith telah benar-benar terlepas dari code Matrix. Namun dalam versi Matrix yang dirancang oleh sang analis, semua program jahat dihapus ketika ditemukan oleh mesin. Dan Agent Smith melihat kehadiran Neo sebagai sebuah ancaman untuk program yang belum diatur. Ia juga tidak ingin banyak hal berubah jika Neo menyelamatkan Trinity. Pertarungan nostalgia pun tak dapat dihindarkan dengan perjuangan yang sangat gigih. Pada akhirnya Neo dan tim pun berhasil mengalahkan Agent Smith. Mereka pun berhasil menemukan Trinity. Namun ternyata itu adalah sebuah jebakan. Sang analis kemudian datang dan ia mengungkapkan rencana besarnya. Ternyata sang analis inilah yang telah membuat Matrix baru dan menghidupkan Neo serta Trinity akan membuat Matrix barunya jauh lebih sempurna dari Matrix sebelumnya. Matrix ini dibangun di atas hubungan Neo dan Trinity, karena mereka berdua cukup dekat untuk saling menginginkan, namun cukup jauh untuk benar-benar bersama. Berkat Matrix baru, jumlah energi yang diciptakan oleh manusia yang terhubung ke Matrix dapat menopang mesin, namun analis menjelaskan, ketika Neo dan Trinity dipisahkan, maka energi yang tercipta tidaklah cukup. Neo mungkin adalah The One dalam trilogi aslinya, tetapi kekuatannya tidak akan maksimal tanpa Trinity. Dasar dari ketakutan dan keinginan Matrix baru ini, itulah yang menjadikan alasan mengapa ia menyatukan mereka berdua, baik di dalam Matrix maupun di dunia nyata. Tapi masih cukup jauh untuk tidak menyatukan mereka kembali dan menghancurkan Matrix sekali lagi. Singkat cerita, Neo pun lolos dari cengkeraman sang analis dan kembali ke dalam dunia nyata. Mereka menyusun rencana kembali untuk menyelamatkan Trinity. Niobe pada awalnya tidak setuju dan mengira bahwa hal tersebut akan mengganggu kedamaian yang telah ia buat.
Namun setelah kemudian mereka bertemu dengan Sati, sebuah program yang kita lihat sebagai gadis muda di film The Matrix sebelumnya, mereka pun berkumpul dan Niobe tersadar bahwa Trinity harus keluar dari Matrix untuk membantu umat manusia lainnya. Mereka kemudian menemukan beberapa mesin yang baik untuk membantu mereka semua. Dengan bersusah payah, mereka mencoba untuk melepaskan Trinity di dunia nyata. Dan di sisi lain, Neo kembali ke dalam Matrix untuk menghadapi sang analis. Mereka berdua akhirnya bertemu dan berunding serta mendapatkan sebuah kesepakatan bahwa jika Trinity ingin keluar dari Matrix, maka sang analis akan membiarkan mereka pergi tanpa mengganggunya. Namun jika Trinity ingin tinggal di Matrix, maka Neo harus menyambungkan dirinya kembali untuk selama-lamanya. Sementara itu di tempat lain, di kafe, Trinity pun telah tiba dan Neo berusaha meyakinkan Trinity agar ia ikut bersamanya. Saat Trinity ingin pergi bersama Neo, suami dan anak-anaknya pun masuk serta memutuskan untuk tinggal di dalam Matrix. Kemudian tepat sesaat sebelum Neo akan disambungkan ke dalam Matrix untuk selamanya, suami Tiffany memanggilnya. Namun Trinity menjawab, "Aku benci nama itu karena namaku sebenarnya adalah Trinity." Trinity pun kemudian mengamuk, di saat itulah sang analis menggunakan kekuatannya dan memutuskan untuk menembak Trinity untuk membangun kembali The Matrix. Namun secara tiba-tiba, Agent Smith pun datang dan ia berhasil menyelamatkan Trinity dan menghajar sang analis. Ternyata Agent Smith lebih suka menjadi agent bebas daripada membiarkan sang analis terus membuat hal seperti ini. Kemudian pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Neo dan Trinity melarikan diri, namun sang analis berhasil mengubah seluruh populasi yang ada di Matrix menjadi bot zombie dan mengejar mereka berdua. Dengan bersusah payah, singkat cerita mereka pun sampai di atap sebuah gedung. Namun terus ditembaki oleh sebuah helikopter. Dengan posisinya yang terdesak, mereka berdua memutuskan untuk melompat dari atap ke atap. Neo pun terjatuh saat di tengah lompatan, namun yang mengejutkan di sini adalah ternyata Trinity bisa terbang dan melayang. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil melarikan diri dan terbangun di dunia nyata untuk bersatu kembali. Pada adegan terakhir film diperlihatkan Neo dan Trinity yang terbang di sekitar Matrix dan bertemu dengan sang analis di rumahnya. Sambil menghajar sang analis, mereka pun berjanji untuk membebaskan pikiran umat manusia dan membangun kembali Matrix dalam citra mereka sendiri. Kemudian mereka terbang ke arah kamera dan film pun berakhir.